observasi di lapangan bahwa semburan ini awalnya kecil, kemudian berpindah tempat, tetapi sekarang sudah agak membesar di sekitar lokasi tersebut. Nah, dampak yang terjadi saat ini yang kita bisa lihat, yang pertama adalah bau belerang yang menyengat. Kemudian dampak yang sudah terjadi itu saya melihat sekitar radius 100 meter sampai 200, bahkan saya mendengar informasi dari Pak Kadus desa setempat itu pernah mencapai 300 meter semburannya. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.